alhamdulillah ya Ferry sekarang udah di Jakarta dalam keadaan memang lagi kurang sehat, lagi pengen berpikir. Dia nggak mau bikin sesuatu keadaan jadi lebih emosi. Intinya dia nggak mau melihat emosi supaya intinya dia pak udah pasrah, jadi aku pasrah. Kalau emang Fena mau cerai sama aku nggak apa-apa mak. Apa mungkin ini jalan udah jalannya seperti ini. Jadi aku berharap aku bisa dia apa tahu bahwa aku tuh masih sayang, mencintai dan ingin mencintai dia. Tapi kalau Fena udah nggak mau ya mau gimana lagi. Aku bilang ya udah kamu sekarang lebih refleksi dulu aja deh, menenangkan diri. Takutnya nanti Fenanya takut jadi lebih emosional kan. Ya intinya aku kepengen mereka bisa berpisah dengan baik-baik. Karena kan menurut Ferry kan kenyataan yang sebenarnya dia seperti itu. Cuma kan gak ada yang percaya gitu dengan, karena dia sudah terlalu banyak dijulitin netizen sebagai laki-laki yang gimana, udah tau lah kita ya gitu kan. Jadi dia ngebela diri itu udah gak bisa, dia tuh pasrah. Walaupun dia berkali-kali bilang, "Mas, gue bukan orang jahat, Mak." Ya aku percaya, tapi gimana menjelaskannya gitu kan. Karena kan buktinya kan memang terlihat di medianya kan seperti itu gitu kan. Kamu harus bisa bicara, aku bilang, dengan keadaan yang sebenarnya. Jangan sampai akhirnya nanti tambah terpojok. Dia bilang, "Aku gak mau bikin karena marah, jadi lembek banget gitu loh. Aku kadang-kadang suka kesel sama Ferry tuh. Kalau dibilang, iya, kamu ini, iya aja. Intinya untuk meredakan emosi gitu, ianya dia gitu. Dia gak berpikir dengan ianya dia akan mencelakakan dia sendiri gitu. Menurut aku ya, gitu. Aku suka gemes. Kadang-kadang Ferry juga suka gemes kan. Kok Ferry ini kadang-kadang jadi laki-laki terlalu lembek gitu. Terlalu lembek, terlalu lembut, terlalu, ya aja deh, yaudah deh, terserah deh, iya. Untuk menenangkan gitu. Kamu ini kan? Iya. Selalu kayak gitu. Sama aku aja gitu banget gitu. Orang kok gak ada pendirian sih gitu. Itulah yang aku bilang, kamu tuh gak sadar kamu tuh menjerumuskan dirimu sendiri. Kamu gak sadar kamu membahayakan diri kamu sendiri dengan statement yang mestinya tidak kamu sampaikan di tempat yang tidak tepat gitu loh. Gitu loh. Aku bilang, kamu mengakui semua kok ada TV di kantor polisi. Aku bilang gitu kan, Ferry kan mengakui ada TV gitu. Iya mah, ya aja deh. Kayak gitu loh. Aku kesel kan, gitu. Emang kamu tuh gak pernah berubah deh untuk masalah ketegasan gitu. Ya udahlah, aku pusing, ya udah aku doain kamu aja deh. Semoga kamu bisa melewati semua ini dengan cara pola pikir kamu, aku bilang cuma jadi seorang teman yang bisa mendoakan kamu itu bisa baik-baik, kisah ini bisa baik-baik, dan gitu aja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.